Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mas Ujang. Kali ini kami berada di Lipo. Kali ini yuk ikut Mas Ujang dalam rangka untuk belanja-belanja. Ini tahu ini kolor seperti ini. Kalau di pasar harganya 15 itu pun bisa ditawar. Jadi kalau di sini harganya tahu nggak berapa ya? Ayo Mas kamera. Ya. Oh. 119 harganya. Iki rek itu pokoknya. Untuk 151. Saran saya kalau kesini jangan ngajak cewek, balik ngerot dosa. Kowe aku iki ae sireme karek mas-mas. Ini penghematan kalau menurut saya. Dan sekarang malamnya bareng mas-mas Bujang ada saya, ini ada Mas Lukman. Ya malu-malu Mas Lukman. Yang penting adalah Mas Chong, ini teman saya dari MTS di tempat kecil. Iya dah. Mas Chong, bagaimana pendapat Anda belanja di Lipo Plaza ini? Kalau menurut saya ya. Lihat kamera dong. Lihat dong. Kalau menurut saya di sini. Cocok nggak Anda beli? Nggak cocok bos. Kenapa? Karena jumlahnya nipis. Katanya orang kaya. Orang kaya kalau di Jakarta, kalau di sini orang desa. Loh, katanya jikomlom berat kerjanya. Katanya sudah di bank kerjanya. Bank bangunan. Wah. Oke, ini Mas Jong, ini teman saya. Dia orangnya setia, polos. Kalau ada kamera malu-malu mau itu ya. Malu-malu tuh, Cik. Oke, guys, ini kembali lagi ke saya. Lo nih, lek awak murene bareng cewek, kowe mesti tuku iki. Ya mpringas-pringis tuku iki. Mari ngono lek mule drogos. Mantap nyesel sak ulah. Iki rek gajiku ping piro ya? Ping. Yo sak ulah lah bagi iki. Iki tuku tempe menyan. Malamnya sendiri saja. Sudah yuk kita keluar dari matahari.